Bang, coba gambar orang berkelahi pakai tangan kosong. Berkelahi tangan kosong, tidak menggunakan senjata ya teman-teman ya. Adu tumbu ya. Oke. Tangan kosong. Bang, bikin orang yang sedang mengenang ibunya yang sudah meninggal. Ini siapa? Boleh menggendang, digendangnya mamanya yang sudah gelap ya. Bang, gambarin orang ngegas motor. Ngeng. Ngeng dong, gak mungkin ngung. Ngeng. Bapak kau, tapi aku ya. Yo, balik lagi di channel lo di TV ya. Jadi di video kali ini kita bakaran reaction menggambar-menggambar lagi. Penasaran kalian? Kali ini siapa yang menggambar? Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, pencet lonceng supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan kali ini kita harus menahan sabar ya. Nggak boleh kita emosi, karena ini menggambar-menggambar mengesalkan. Banyak yang request sama aku ya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikToknya Naiko30. Jangan lupa di follow, kalian cek linknya di description. Aduh, baru nengok apa namanya, pemandangan background apa namanya ya, profil dia aja udah menyebalkan ya. Menggambar soalnya. Langsung aja kita tengok apa video dari Naiko30. Apa nih? Tolong gambarin cinta segitiga dong bang. Cinta segitiga. Ini pembahasan soal cinta, bukan tepung ya. Walaupun tepung ada yang segitiga, cuman ini pembahasan soal cinta segitiga. Berarti apa namanya, satu cewek punya dua cowok gitu ya. Jadi cinta segitiga. Gak. Bukan. Udahlah, gelap. Bahaya, ngeri ya pak membahasnya itu. Next. Bang, gambar orang nahan berak. Cukup elegan, komen kau cukup elegan dan bisa diterima oleh jiwa raga ini. Gambar orang nahan berak, wah gitu kan. Kita tengok gambar orang nahan berak ya. Oh, ini orang ini yang lagi nahan berak ya. Orang-orang nahan berak nih kan. Orang nahan berak. Kenapa ada bool? Bool. Itu lubang bool ya. Bukan kayak gitu. Jadi orang nahan berak itu kayak, kayak mana ya, gitu kayak menahan berak. Bukan berak ada tai lagi ditahan. Tiba-tiba di lubang bool kok ada pos satpam kayak gini. Enggak. Kayak tai mau keluar dihalangi. Stop, stop, tengok karcis katanya. Enggak. Next. Bang, coba gambar orang lagi gantiin bola lampu. Mengganti bola lampu ya. Enggak mungkin kayak gini kan. Masa di bawah lampu kau, di atas dia gini dia. Nah, ini bola lampu. Bola lampu ya, enggak bola futsal. Bola lampu. Nah. Ah, kayak gini. Tadi udah kayak gini padahal. Kenapa dia menggantung? Ini kan kayak gini dia kan. Tiba-tiba Spiderman. Lengket kau ha. Ganti bola lampu udah betul kayak gini. Ha ha ha. Ngapain pula kau bergantung di situ? Nah, next lah. Bang, coba gambar orang berkelahi pakai tangan kosong. Berkelahi tangan kosong tidak menggunakan senjata ya teman-teman ya. Berkelahi tangan kosong itu konteksnya tidak, contoh berkelahi yang apa, pakai balok dia, pakai apalah kan. Itu berkelahi tidak tangan kosong. Ini yang tangan kosong. Adu tumbu ya. Oke. Kita tengok. Turn the face it.
Tangan kosong. Bukan tangan kosong tiba. Gelap ini kalau aku bahas lanjut ya. Gelap kali. Gelap gulita. Kan ya kan yang di komennya itu Bang coba gambar orang berkelahi pakai tangan kosong. Tangan kosong itu enggak menggunakan senjata. Bukan tangan yang tiba-tiba kosong. Tangannya kosong. Kayak mana mukulnya? Ih, kok gelap aku. Udahlah. Kok aku bahas? Bang, please gambarin orang lagi nyuci motor. Kayak mana menggambarnya itu? Oh, selang, selang, selang air. Pegang gini kan, ada motornya, cipratan air. Gampang menggambar itu sebenarnya. Wow. Ah, ini ada orang lagi nyuci motor. Pakai selang. Selang ya, enggak selangkangan. Selang aja. Ya kan? Selang aja kan? Selang. Selang, ya dibahas selang. Gitu dia, nembak air pakai selang. Nembak motor pakai selang. Yang keluar air. Ngapain kau cuci di mesin cuci? Iya, itu tempat cuci. Jangan semua-semua mau kau cuci di situ. Iya, dia tempat cuci memang, tapi bukan untuk motor ya. Nggak untuk motor. Udah tuh orangnya bingung pula, kok nggak bisa. Pengen ku hantam ya betul. Bang, gambarin orang lagi servis motor. Eh, udah tutup, udah malam. Udah, cabut kau. Udah, yuk, 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 next yuk ya. Mantap bang, coba gambarin cewek bertepuk sebelah tangan bang. Bertepuk sebelah tangan. Dia bertepuk sebelah tangan. Gelap lagi nih ceritanya ini. Bertepuk sebelah tangan, dia sebelah aja tangan dia, enggak? Enggak ya. Takut aku membahasnya itu. Kita tengok aja lah ya. Bertepuk sebelah tangan itu seperti apa. Cewek nih bertepuk sebelah tangan. Kan? Sebelah udah piling entah kenapa ditepuk atah gitu sebelah tangan. Besar ya kepalanya. Dark bet. Wih, iya memang. Memang beliau yang satu ini suka kali dengan dark-dark ya. Tinggal gede dark kepalanya. Geram kali aku ya. Next lah. Please bang, kali ini yang benar. Gambarin orang lagi buka usaha. Buka usaha ya. Gambarin orang lagi buka usaha. Jual baju. Jual es. Pop es. Jualan lah intinya. Buka usaha. Wih, pintar kali beliau yang satu ini ya. Dia buka usaha ben. Kenapa pakai tulisan Arab? Bensin. Di belakang Pertamina, di depan Pertamina ya. Wow, cukup menjanjikan. Usaha apa? Investasi masa depan ya. Bagus, bagus. Jualan kau di sini. Jelaslah orang beli di Pertamina. Ngapain kau jualan depan dia? Ada yang mau nanam saham di situ, ha? Ngeri aku lihat, ha? Bang, gambarin orang lagi ngelihat ke gedung, tapi gedungnya terbang. Bapak kau suruh menggambar. Capek aku lihat kau. Ada aja yang kau minta. Bang, gambarin orang ketabrak kereta. Bang, gambarin orang ketabrak kereta. Kereta api, tapi keretanya mental. Kebal orang kau itu ya. Kayak mental dia ketabrak abang, ketabrak seseorang. Ini juga. Hah? Apanya? Kok, tapi mental. Tapi kebal. Kok kereta api? Kereta api aku seram kali. Bang, gambarin orang ketabrak kereta api, keretanya mentah. Kocok lah. Metal. Keretanya metal. Next lah. Apa ini? Bang, gambarin orang yang sedang menggendong nenek buat ke jalan. Seorang? Balik-balik, Bang. Gambarin seorang yang kayak mana? Bang, gambarin orang yang sedang menggendong nenek
buat ke jalan. Menggendong nenek-nenek untuk menyeberang jalan. Gak ada menyeberang sini. Udahlah, aku tonton aja lah. Orang sedang menggendong nenek buat ke jalan. Oh, menggendong nenek. Dia nenek-nenek mau jalan, digendongnya. Takut ketabrak gitu kan. Nah, kok berubah gambar ini? Tadi gendong nenek-nenek. Kenapa kau tinggal? Nenek kau ini tabrak bus. Menggendongnya udah betul buat ke jalan. Menggendong nenek buat ke jalan kan. Konsepnya apa sih ini? Menggendong nenek kan buat ke jalan. Oh, udah digendong di jarwo di tengah jalan ya. Memang konsep nenek kau main pengen digeprek modelnya ya sama bus. Enggak gitulah. Ya udahlah, betul lah itu dah. Mendengak-dengak kepalaku dah. Capek kali, capek. Next lah. Bang, gambar ada seorang wanita. Ketika dia menangis, di sebelahnya ada arwah. Macam mana? Seorang wanita nangis, ada arwah. Seorang wanita ketika menangis, di sebelahnya ada arwah. Ngapain kayak gini? Ini arwah, ini wanita. Bang, gambar gamabar. Ini gak salah komen aja. Salah buat ini. Gamabar apa? Gambar, gambar ada seorang wanita ketiak koncet. Ketiak. Bang, gamabar ada seorang wanita ketiak, dia menangis. Ketiaknya nangis, di sebelahnya ada arwah. Ketiaknya nangis, mau arwahnya. Ih, boleh tiak gue ya. Bang gambar orang lagi nagih utang. Terus orang yang utang manggis. Ha! Kejebak kau, manggis. Masa orang yang utang manggis? Masa manggis bisa utang? Kok komen kok sekali lagi, kok enggak usah komen ini. Ini cocok diblokir di TikTok ini manusia kayak gini ya. Manggis pula bilang. Ada tahu salah ketik, salah arti kalau dia menggambar. Kan? Kan? Iya. Kau tengok itu manggis yang ngutang. Yang ngutang manggis. Begitu bangganya aku. Kasih tahu mamaku nanti aku benar. Gak ada untungnya ya. Kita baca dulu komennya. Tipo dikit beda cerita. Ha, tipo dikit udah lain cerita. Tiba-tiba manggis hutang. Bang, gambarin orang lagi duduk melihat indahnya alam dong. Healing, healing. Bang. Healing ya, healing. Menikmati apa pemandangan sore, subuh, apa pagi ya. Termasuk healing ini. Healing, beban-beban hilang. Gara-gara healing, beban-beban hilang. Melihat pemandangan seperti ini ya. Belum lagi apa bekudis pantatnya, gak ngerti kita. Bang, bikin orang yang sedang mengenang ibunya yang sudah meninggal. Kayak sedih dia, meratapi. Meratapi. Apanya kau? Ini siapa? Bang, bikin orang yang sedang menggendang di gendangnya mamanya yang sudah gelap ya. Seram jokes kau, seram. Next. Bang, gambar keranjang belanja ibu. Kalau keranjang belanja mama-mama, semua dimasukkan. Bayar bingung. Bayar bingung itu biasanya. Untung belum sold out. Berarti ada seorang mama-mama membeli sesuatu yang sangat penting. Untungnya belum sold out. Sold out. Sold out.
sold out. Untung aja enggak. Gambar keranjang belanja ibu. Ini keranjang belanja ibu. Hah, bang, gambar keranjang belanja ibu. Yaudah, keranjang belanja ibu digambar sama ibu-ibunya. Kok ini ibunya dijual? Ini keranjang kenapa ada tangannya? Tak ada tangannya sama kaki ya, keranjang itu tadi. Keranjang biasanya paling enggak roda di bawahnya. Dan cuma ibu ini dijual $1,000 pula itu. Berapa sih? 14 juta. Kok duit paham aku? Hot sale pula lagi. Bang, gambar keranjang belanja ibu. Keranjangan lagi belanja ibu. Ibu yang dijual. Jadi keranjangnya yang lagi belanja. Belanja, keranjangnya belanja. Orang lah yang lagi belanja pakai keranjang. Ya, orang lagi belanja, beli sayur, beli mayur, beli apalah yang mau dibeli kan? Enggak dapat aku lucunya. Ada yang mau dibeli pakai keranjang lah ibu itu. Itunya maksudku tadi. Kenapa keranjang yang belanja ibu? Konspirasi elit global ya. Belum terpecahkan ini sampai sekarang. Otak aku yang pecah. Bang, gambarin orang minta tolong ambilin handuk sama emaknya. Hai, ini normal. Normal comment. You're smart, brother. Oke. Apa ini? Bang, gambarin orang. Udah betul nih. Bang, gambarin orang minta tolong ambilin handuk sama maknya. Ini siapa yang datang? Ini maknya. Ini yang minta tolong. Ini handuk. Maksudnya apa? Minta tolong ambilin handuk sama maknya. Maksudnya itu, ini ada handuk, ini ada maknya. Kau pilih mana gitu? Enggak gitu. Enggak kayak gitu. Ngapain ambil anduk sama maknya? Andunya aja lah. Bang, gambarin orang ngegas motor. Ngeng. Ngeng dong, gak mungkin ngung. Ngeng. Bapak kau, capek aku ya, dah. Kau lempar pakai gas motor kau, meledak. Meledak, apalagi udah habis. Kredit pula itu. Udahlah. Itulah untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video. Dadah.